Istilah syahid itu memang ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan itu. Wala taqulu atau wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan beberapa ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah dianggap sebagai orang-orang yang syahid, ya. Istilah itu memang ada dan para syuhada disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi mengatakan bahwa perbuatan ini membawa seseorang syahid, mengidentifikasi apa saja yang bisa membuat orang itu syahid, nah itu tidak mudah. Misalnya seperti yang seringkali apa yang dikatakan oleh saudara kita Pak Abdillah ini, berkoar-koar sebagian ustaz, mengatakan bahwa kalau kamu demo, kayak gitu kan, kalau kamu demo di depan KPU, kamu demo di depan Bawaslu, kamu melawan polisi, kamu mati, maka kamu akan mati dalam keadaan syahid, gitu. Bahkan dua hari yang lalu saya melihat semacam ada satu selebaran, sebagian orang ingin mengenang orang-orang yang mati pada tanggal 22 Mei itu dengan mengatakan bahwa mengenang para syuhada, gitu. Itu semudah itu orang-orang memberikan predikat syahid kepada orang-orang itu. Dan tentu itu tidak benar, ya. Syahid itu bukanlah sesuatu yang dengan mudahnya dilabelkan kepada orang-orang tertentu, gitu. Jadi sebuah kata yang sebetulnya sangat tinggi di dalam Al-Qur'an. Dengan sekedar demo seperti itu, dia belum tentu dia mendapatkan syahid. Contohnya misalnya ISIS, contoh yang paling gampang untuk kita lihat. Orang-orang ISIS ketika mereka menguasai Mosul, ketika mereka misalnya menguasai sebagian besar kota-kota yang ada di Syria, bahkan yang baru-baru ini mereka meledakkan dirinya di beberapa tempat, itu mereka menanamkan, mendoktrinkan kepada anak-anak muda bahwa aktivitas mereka yang melakukan bom pembunuhan diri seperti itu syahid, dan itu dipercayai oleh anak-anak muda. Pada hakikatnya itu tidak syahid, itu sama saja dengan dia membunuh diri di mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abdillah ini, bahwa orang-orang semudah itu termakan dengan propaganda dan kampanye-kampanye menggunakan kata syahid, padahal yang akan mendapatkan dosanya si ustadz yang mengkampanyekan itu, dan yang kasihan adalah si korban, sebab dia mati konyol, dia tidak syahid. Dan bisa jadi bukan syahid, dapatnya sangit, gitu. Ya kan, sayang dia mati begitu saja tanpa ada sebuah nilai yang dia dapatkan. Mati syahid itu adalah orang yang berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjuang untuk membela agama Allah, membela kemurnian Islam, syahid, betul-betul syahid. Tapi kalau yang dibela adalah orang yang tidak jelas, perjuangan yang tidak jelas, ya kan? Apalagi ISIS seperti itu, yang kita tahu bahwa ini adalah ciptaannya Amerika, ciptaannya Israel dan sebagainya. Tiba-tiba orang itu gagal faham dengan konsep-konsep dan konspirasi musuh-musuh ini, lalu kemudian dia mati. Na'udzubillah min dzalik, matinya menjadi tidak mulia. Bukan hanya dia tidak syahid, bahkan na'udzubillah dia sudah membuang-buang usianya, dan bisa jadi dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik.